Claro. No va a haber comida. Playa y cantonco. Así que vamos aquí. Y can, nada más sala ni. Nada más a un mío. Champón y cantonco. Te robos. Bueno, ni me tienen que hacer. Inshallah, mi rezeki. Kucing esok pagi ni bawa wet food dulu. Biasa kita bagi dry food, sekarang kita tukar pada wet food lah sikit. Seminggu sekali bagi wet food. Dalam proses merebus, bagi dia lembut sikit, senang nak blend. Dah lembut dah. Mana pintu? Biarlah. Kita nak buat ikan. Kita siap. Tutup kucing. Tutup kucing. Mana adik? Kejap lah. Adik kan boleh buat susu ayam. Baby lah. Baby lah. Baby ikan babi. Ikan babi tu. Alhai, baby lah pula. Ikan. Bakar api. Ya. Yeah. Tunggu sejuk untuk blend. Isi. Ikan campur dengan ni. Kita blend. Isi ikan campur dengan carrot dan ubi ketang. Agak-agak. Bawa food. Kita letak agak-agak.
Carrot, ikan dengan ubi ketang. Ini lebih hanya ikan tadi. Kita blend. Ini kita blend sekali lagi ya. Ni Mio punya. Baby punya nanti Mio buat lain. Boleh? Buka lah tukar seluar baru lah sayang. Dah tercabut dah. Adik kecil, seluar tu besar. Wajin. Jadi besok pagi Abi nak bagi makan Mio. Kat pasar. Yelah. Wajin. Seluar baby lah. Kalau seluar jin, nanti jin yang pakai. Buat backfoot untuk Mio-Mio kat pasar. Nak tubik eh? Nak tubik gimana? Nak main kat mana-mana? Kat rumah je lah. Tak kesian kat Omi ke duduk sorang-sorang? Tiga Omi. Ombo. Suka tinggal Omi? Suka. Suka. Ih, betul lah punya anak. Masya Allah. Suka tinggal Omi rupanya. Betul. Tak boleh. Adik, adik tolong ambil bekas Mio. Yang kat bilik Ciki. Boleh? Ha, tolong pergi ambil. Tu,
Dekat atas kotak minta atas kotak buku Abi. Oh, Minah letak wet food. Oh, Abi pun. Amboi. Hey, kentut dia. Letak sikit isi ayam. Bagi dia rasa ada lauk lah.